lagi di rumah aja. My name is Jazz. Welcome to our 6th, I believe, online class. So today we are going to paint this beautiful Starry Night by Vincent van Gogh. Okay, basically aku kasih a bit backstory dulu ya. Jadi ini adalah one of the most famous paintings I guess in the world. Ini made by Van Gogh. Van Gogh adalah pelukis yang terkenal dengan style dia tuh yang kayak lebih banyak kayak loose brush strokes kayak gini. Jadi kayak banyak apa lepasan-lepasan kecil kuas dia. Jadi throughout the painting we're going to be using this type of technique di mana akan sering banyak lepas-lepas gitu kuasnya. So this was the view that he sees from his window pas dia ada di asylum. Dan sekarang painting aslinya tuh ada di MoMA di Paris. Di New York, sorry. Okay, jadi before I start, I will go over the materials dulu. Jadi I have a palette ready. Jadi basically ini bakal be my main place to get all the colors I need. Aku juga bakal butuh kuah paint again, primary colors ada biru, merah, kuning. Aku juga bakal butuh air. Also you need to have a lot of tissue. As for the brushes, we will be using multiple brushes. Ada yang besar, ada yang medium. Kita butuh banyak seperti yang medium nih. And also we will need a lot of small brushes. Kurang lebih sih kuas kalian gak harus exactly sama kayak kuas aku. Cuman yang penting ada kuas besar, kuas medium, dan kuas kecil. Dan dari tiga itu ada beberapa kuas, jadi biar kita bisa buat banyak warna. And today I'm using 30x40cm canvas. Ini basically the canvas that you would get juga kalau kalian purchase this from us. So for those who don't have any painting kits at home, you can actually have all of this delivered to your doorstep. Information is available through our bio link or dari Tokopedia. Jadi for the first step, aku bakal buat warna biru muda. Jadi biru muda itu campuran biru tua. If you have your Bartega paint, we will be using deep blue sea as well as the white snow. Dan saran aku kita buatnya banyak ya. Jadi make a lot of blue right away because we will be mainly covering the whole part. Jadi mungkin putihnya yang banyak banget. Jadi warna dasar dari lukisan itu ada tiga warna, biru tua, biru muda, dan hitam. But we will start with the light blue color first. Aku bakal buat dulu bentuknya dulu nih, kita bakal bentuk outline. Voila, basically this would be the shape. Jadi kita leave bagian di atas buat biru tua, bagian di bawah buat hitam. Sebisa mungkin biru muda kalian jangan terlalu tinggi ya, karena kita bakal butuh space di atas untuk ngebuat kayak the clouds. Kita bisa langsung isi this whole thing with blue. Jadi langsung diwarnain aja ya. So the next step is just making a darker shade of blue. So we add blue. And I will actually add a bit of white and a bit of black buat bagian di atas. Jadi ada campuran putih sama hitam sedikit. Ya, jadi aku sekarang bakal tambah warna putih ke biru tua aku. Tapi tambah hitam juga sedikit.
Ingat ya, kalau mau tambah hitam, itu kalau bisa tuh satu titik aja atau dua titik, karena hitam tuh sangat-sangat dominan warnanya. Oke, okay, I think this is a good shade of blue. Sekarang aku bakal lebih ngisi bagian langitnya dulu. Oke, okay, jadi untuk bagian bawahnya kita bakal buat dengan warna hitam. So just paint the whole bottom part with a black paint. Oke, okay, jadi aku bakal tunggu dulu before we move on to the next step. Jadi kita bakal belajar dulu gimana cara kita buat brush strokes. Jadi kalau kalian lihat di sini tuh ada warna putih, warna kuning, kuning muda, warna hijau muda, biru muda. Jadi kita bakal bermain berbagai macam warna. Cuman apapun warna itu harus ada putihnya. Aku bakal pakai kuas yang medium atau yang lebih ke arah kecil. Caranya itu pertama kuas kalian jangan terlalu ditekan lagi. Dan itu harus panjang. Mungkin agak dibasahin sedikit kuasnya. So it's going to be a bit long and curvy like this. Dan kita bakal buat ini dengan berbagai macam warna, jadi kalau bisa jangan kebanyakan langsung putihnya. Terus warna kedua, kita bisa buat warna yang ini. Hijau yang kayak gini nih. Kuning dikit, campur biru muda. Sama putih. Mungkin campur birunya lagi. Aku masih ada biru basah nih, dikit di sini aku ambil dari sini aja. Tambah putih lagi. Dan aku sekarang bakal isi lagi bagian-bagian di sini dengan warna itu. Sebisa mungkin garis kalian tuh ada flow-nya ya, karena ngikutin kayak bagian curve di atas ini. Terus untuk warna ketiga mungkin aku bisa buat warna biru yang agak gelap. Basically it's still gonna be a shade of light blue but it's going to be a bit darker against the background, jadi tambah biru tua dikit aja. Again, ini bakal kita timpa di sini. Mungkin aku bisa agak naik-naik dikit nih, keluar-keluar. Jadi nggak harus kepisah banget. The brush strokes that you will be making for this particular painting, walaupun agak random, itu tetap searah ngikutin satu movement. Jadi sebenarnya nggak ngasal-ngasal banget. First part of this background kita bakal buat huruf S dulu. Oke, kita bakal pakai kuas yang kecil dan biru muda. Udah, kita bakal buat S di bawah dulu nih.
udah es yang di sini kita lanjutin tapi ke arah luar. Ya, kita bakal isi langsung nih sekarang pakai warna biru muda. If you guys are done, now let's fill it in with light blue. Jadi untuk bagian bintang dan matahari kita bakal buat warna kuning. Warna kuning campur putih. Aku bakal pakai kuas yang kecil. Jadi aku bakal buat di sebelah sini buat buletan. Buletan di sini. Another one over here. Jadi kita buat bintangnya dulu, jangan buat sekitarnya. Kalau udah, kita buat matahari. Matahari itu lebih bulat di sini ya. Kalau udah beres sama bagian dasar, bagian kayak titik dari bintangnya, we're gonna make the sparkle around the star with the smallest brush you have. This would be my brush that I would use. Oke, aku jadi bakal buat kayak gini nih. Agak melingkari bintangnya. You guys see that? So small strokes that would go around the stars. Buatnya dikit dulu aja. Nanti kalau misalkan kurang bisa ditambah. Cuman karena kita bakal tambah putih sama biru nanti, so don't go too crazy with this part. Untuk bagian bulannya, mungkin kita harus buat dua kali juga biar bener-bener kayak mencolok banget warnanya. In the meantime, I will add some white around my star. Ingat ya, bentuknya ini harus melingkari bintangnya. Tapi jangan terlalu banyak, karena nanti kita bakal tambah biru muda juga. Bisa mungkin kuas kalian jangan terlalu ditekan biar kita bisa dapet garis yang lebih tipis dan kurus. Alright, so now what I will do is I will fill out the insides of this cloud similar to the bottom part that I did here. Cuman bedanya kita kalau mau buat garis mesti ngikutin bentuk awan. Jadi kalau ada curve di bagian bawah berarti kita harus belok juga. So I will start with white. Aku bakal pakai kuas yang medium untuk bagian ini.
Kalau udah, kita bisa fill in the gaps with different shades of blue again. Sama kayak yang di bawah, basically warna yang akan kita isi di bagian atas awan ini sama kayak warna-warna yang kita sudah buat di bagian bawah. Itu bisa campuran berbagai macam warna, bisa warna biru muda, warna hijau toska lagi. Tapi saran aku kalau lagi mau buat garis-garis gini, walaupun agak terlepas-lepas, tapi jangan terlalu ngasal. Jadi tetap kayak go in one smooth direction. Sebenarnya untuk step berikutnya kita cuma ngisi bagian dari langitnya aja. Cuman kita bakal buat garisnya itu ngikutin bentuk dari awan atau bentuk dari bintang. Jadi contohnya kita agak ke bawah gini. Aku bakal pakai kuas yang kecil. Tapi mungkin nanti di bagian kayak gini misalkan ada yang naik juga, ada yang ke arah sini. Ada yang kayak begini tapi juga ada yang ngikutin bintang. Jadi kita akan ngisi semuanya, tapi pas kita buat garis-garisnya jangan terlalu ngasal ya, jangan terlalu kayak coret-coret gitu. Jadi tetap ngikutin awan, tetap ngikutin bintangnya. Jadi mungkin pas kalian udah bagian sini, pas mendekati bintang mungkin stroke-nya lebih bulat. Pas ini mungkin lebih ngikutin bentuk awan. Jadi you can use this with two colors, warna biru muda atau warna putih sedikit untuk mendekati bintangnya. Biar ada variasi, boleh campur putih atau biru muda. Almost done here with my sky. If you guys are also done, give me a thumbs up so we can move on to the next step.
Oke, jadi step berikutnya adalah kita ngebuat bagian yang di bawah sini. Bagian biru dan hijau. Tapi kita mau yang biru dulu ya. Jadi sama kita buat stroke, cuman stroke-nya lebih mirip sama yang ini. And then we will make it a bit darker. Jadi kita bakal lebih make your tone one step darker. Jadi kita ada variasi dari biru tua. Karena ini kan variasi dari biru muda. Ini kita akan lebih main di biru tuanya. Kuasnya mungkin agak gedean dikit. Karena kita mau lebih agak gendut nih garisnya. Jadi kita bakal lebih buat kayak begini. Jadi di bagian sini kita isi. Jadi perbedaan antara biru tua dan biru yang lebih gelap, mungkin tambahin hitam sedikit atau tambahin putih sedikit di biru kalian. Ini kayak lebih panjang kayak begini. Ini tuh ya kesannya kayak padang gitu atau kayak ada rumputan. Oke, untuk step berikutnya kita bakal buat rerumputan di sebelah sini. Ini bakal pakai warna hijau Tosca yang kita buat tadi, tapi nanti lebih ada variasinya. Jadi warna biru campur kuning campur putih. Putihnya yang banyak. Dan untuk ini bentuknya tuh lebih bulat kayak huruf C gitu. I would be using this color for the first base. Nanti bisa tambah biru lagi atau tambah putih biar lebih terang atau lebih gelap. Udah beres sampai ujung, aku bakal tambah lagi warna yang gelap. You can also add some dashes of white. Nanti di bagian bawahnya bisa buat hijau tua. Hijau tua itu mungkin kurangin putihnya aja. Jadi kita buat baru biru dan kuning. Tapi kita buatnya bakal lebih kayak ini lebih tiduran. Yeah, this one is going to be a bit different. Jadi it's going to be a horizontal stroke instead of a C shape. Dan aku bakal buat huruf kayak C lagi, tapi pakai warna biru sekarang di sekitar sini.
udah kita bakal buat lagi nih yang kayak horizontal kayak gini tapi dengan warna biru juga di sekitar sini dan di sekitar sini. Basically what I'm doing now, sambil nunggu kalian kering, beres, aku tinggal touch up aja nih, mungkin aku tambahin warna yang terang kayak putih sedikit biar lebih kelihatan hidup. Jadi tahap yang akan kita buat sekarang adalah bagian ini. Ada yang mau tebak ini apa? Okay, basically dari pemandangannya Van Gogh dari Asylum dia tuh ini adalah pohon. Betul. This is what we call a cypress tree. Yeah, so untuk buat pohonnya kita bakal buat warna abu-abu. So we will start with white. Tambah hitam dikit, tambah biru tua. Kurang lebih ini yang bakal aku buat nih, warnanya warna gelap. Kita bakal mulai dari titik tertinggi ya. Jadi kita mulai dari titik tertinggi baru kita tarik ke bawah. Terus kalau bisa kita buat several kayak high tip-nya ya, kayak yang runcing gitu di atasnya dibuat banyak. Mungkin pakai kuas kecil dulu kalau mau nge-mix, mau ngebuat bentuk, baru pakai kuas besar untuk mewarnainya. Oke, kalau kalian lihat di sini,
di bagian tengah pohon ini ada warna abu-abu kan, kayak yang lebih muda. Itu tinggal tambahin putih aja ke bagian dasar kalian. Jadi ada warna yang lebih terang, kita tambahin ke warna abu-abunya untuk bagian dalam dari pohonnya. Jadi warna hitam itu warna terakhir, tapi sebelum kita buat hitam, kita buat isinya dulu. Dan buatnya agak ngikutin bentuk dari pohonnya. So what I'm doing right now is just I'm adding some shades to the tree. If you guys are done with this, kita bakal tunggu kering dulu karena for us to add the black, this has to be completely dry. Jadi we're going to paint the last detail of the painting. Oke, jadi untuk pertama kita bakal buat gerejanya dulu atau kayak gedung yang ada atap tinggi. Jadi itu bakal dibuat dengan biru muda. Kita bakal buat bentuknya dulu. Bentuk rumah kayak trapezium gitu. Aku tambahin putih biar lebih kelihatan jelas di kameranya. Untuk yang rumah sebelahnya aku kasih contoh pakai warna putih ya biar lebih kelihatan. Jadi kita buat segitiga. Kurang lebih jadi buatnya begini nih, ada trapezium kayak bentuk kotak miring di atas dan bawahnya itu dibuat kotak biasa. Jangan lupa di sebelah kanannya itu ada garis yang lebih keluar buat atapnya. Kalau udah oke, kita akan warnain ini semua dengan warna biru muda, satu warna. Bagian kiri juga ya. Jangan lupa harus ada garis yang agak keluar sedikit biar kesannya itu kayak atapnya. But don't worry too much about it, because we can
definitely define the shape of the church with black. Sebelum pakai warna hitam, aku bakal buat lagi di bawah pakai warna hijau muda. Jadi kita ada 4 rumah actually di sini. Trapezium ini. This is step 1. Kita buat trapezium. Step 2 kita buat rectangle. Terus kita bisa buat rectangle buat nyambung. Kita buat bentuk jajar genjang, ya kan? Nah, satu buat pertama, terus kita buat kotak terus panjang, buat garis lagi, buat kotak. Sekarang aku tinggal fill-in aja nih, jadi mungkin warna atap sama warna tembok rumah bisa berbeda. Cuman sebelum kita buat hitam, kita warnain dulu semuanya. Warna atap sama warna tembok dibuat beda aja ya, biarkan nanti pasti outline lebih gampang. Coklat itu campuran warna merah, kuning, dan biru. Atau kalau mau warna merah, kuning campur hitam sedikit. That could also be quite similar to brown that you would get with blue color. Udah ikut kemarin lumayan nih, kita udah belajar cara buat awan, sekarang cara buat rumah. So, good job everybody. Basically, we're ending the last few steps of the painting. Setelah kita beres sama rumah, kita tinggal outlining rumahnya aja dan pohonnya tadi. Then you're good to go. IG live-nya bakal ada selama 24 jam kemudian. Cuman kita belum janjiin dulu ya untuk di IGTV. IG live-nya bakal berhenti, cuman we'll be back for the last step of this painting, which is the outline. Okay, jadi untuk step terakhir sebenarnya yang kita lakuin sekarang cuma buat outline hitam aja. Jadi I actually have done the outline dulu tadi barusan. Cuman yang kita perluin cuma kuas kecil doang. So, ukuran ini would be good. Dan with black paint kita bakal buat outline di rumah-rumah tadi dan di gerejanya. You make sure you try to use as little as possible the amount of paint in your brush. Jadi biar garisnya nggak terlalu tebal. Dan kalau udah, kita juga bakal buat garis hitam di sekitar apinya. Hopefully that explains the painting in terms of how to paint this Starry Night painting by Van Gogh. Thank you, everybody.